jumpa di pembelajaran kita, yaitu tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 2 tugasku sehari-hari di sekolah pembelajaran 6. Nah, anak-anak, seperti biasa, anak-anak, sebelum kita lanjut, mohon subscribe, like, dan juga share video pembelajaran ini. Adapun materi yang kita harus pelajari yaitu cara menukar uang. Kedua, gerakan menari menanam jagung. Oke, anak-anak, langsung saja pembelajaran pertama, cara menukar uang. Menukar uang berarti memperkecil nominal uang tersebut menjadi beberapa bagian. Jadi ingat, menukar itu berarti memperkecil. Beda dengan membeli. Ya, memperkecil. Sehingga beberapa bagian nominalnya tetap sama, tapi uangnya berbeda. Caranya adalah dengan membagi nominal tersebut menjadi beberapa bagian. Contoh, uang 5.000 ditukar menjadi dua uang 2.000, 1, 2, dan 1 uang 1.000. Nominalnya tetap 5.000. Yang kedua, gerakan menanam jagung. Caranya, pertama, menggoyangkan tangan ke kanan dan ke kiri, kaki jalan di tempat. Oke, itu caranya. Oke, yang kedua, cara melakukannya tadi. Yang kedua, gerakan tangan mengayun dari depan ke arah muka. Gerakan ini adalah gerakan mengajak. Ya, tangan diayun dari depan ke arah muka. Ayo kawan, ya, seperti itu mengajak. Ketiga, gerakan menanam, kedua tangan menyamping dengan lutut diteguk, pandang ke tangan. Ya, pandangan ke tangan. Itu gerakan yang ketiga. Kakinya diteguk. Gerakan berikutnya adalah gerakan silang dada, tangan menyilang di dada dan lutut ditekuk. Nah, diperhatikan gambarnya seperti itu. Tangannya ditekuk, ditekuk. Yang keempat, gerakan mengambil cangkul, tangan kanan ke depan, bawah tangan kiri dan kaki menyilang dilakukan secara bergantian. Gambar tadi, ya, itu gerakan mengambil cangkul. Kelima, gerakan mencangkul, kedua tangan melakukan gerakan mencangkul, lutut sedikit ditekuk, mencangkul. Ya, anak-anak, pasti pernah lihat orang mencangkul. Berikutnya, tangan kanan di pinggang dan tangan kiri ke samping kepala, gerakan kaki jalan di tempat, ya. Seperti gambar ini, anak-anak, perhatikan, terdapat juga di buku bosnya, ya. Ke berikutnya, kedua tangan diayun sambil berputar, gerakan kaki di kaki jalan di tempat berputar. Kedua tangan diayun. Nah, demikian penjelasan hari ini. Terima kasih. Thank you.
yaitu buku PBTT halaman 39 sampai 44. Lalu tulislah pecahan nilai yang sama pada gambar uang ini. Ada uang 10.000, 20.000, 100.000 dan lain sebagainya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.